Nah, lagi nyo pelumah. Nah, pelumah hinong. Dah bu, ci. Mereka dah pegah hinong dek. Hana gol. Lagak bibala pimpong sombong bibala poli. Lagak bibala manok tok bibala buya. Tak boleh gitu. Nah, lagi nyo pelumah. Nah, pelumah hinong. Dah bu, ci. Mereka dah pegah hinong dek. Hana gol. Nah, lagi nyo ci waro nano keren itu pelumah hinong. Tinang ro ni meruah, sebenarnya dia pelumah ni mah. Ci tanding. Ci meruah. Ci tanding, ngonek. Ha, pelumah. Ha, mek gaduh nu pega PT Hiron tapi. Ha, ani dia pelumah ni nang malah nak kerana buah naga ini nang nu. Ikau lah buah naga hi bangga aku nyoi nang. Nu we. Hiron nak ba, nak nak crack pelumah nang. Mek gaduh nu pega geban nang lagi nyol lagi je. Minang roh nan ular mohon nutuk nunguji hana beli-beli. Minang roh nan hi merua magaji anda je pedu. Ci pedu. Dan di gameng. Ke nak bawa nak kere. Rumah lagi buat nek lagi. Ha lagi. Ha ci yang jomblo jomblo yang pura ke yang kalau kahwin. Rumah cewek kena udung nah cewek. Yang kalau yang kalau kahwin rumah yang kena kibahi. Ci. Assalamualaikum permisa. Bertemu lagi dengan saya Yusbah. Dan pun assalamualaikum Om Surya. Wah barang ke saya sehat dah. Jadi orang merompak ngelun ke. Om. Belak bame pamer tentang inang ah. Lebih-lebih lagi inang lom. Tapi ane pamerkan lagi om. Kajit simpan nak kata. Malay orang kam lain. Puah bale om. Saya sehat dah kan? Sikap om tu kayak ABG. Yang suka memamerkan masih hidup apa hura-hura gitu. Cobalah, karena tua itu pasti dewasa ada pilihan. Kalau memang istri om cantik, ya alhamdulillah syukuri aja padanya. Jangan dipamerkan pada orang lain. Ya, coba kalau kamu ada beraninya, coba kasih lihat, diperlihatkan pada saya. Mana istrimu yang udah nikah ataupun yang mana pacarmu? Apa aja yang dibanggakan masalah istri? Jangan memamerkan itu. Biasa aja, hidup ini biasa aja. Orang sudah memakan seekor gajah sama gadingnya, om satu ikan teri sudah ketelek gitu. Gak usah om, hidup ini santai aja bro. Gak usah memamerkan istri kita ya, kalau istri sikap kita harus dewasa. Karena tua itu pasti dewasa adalah pilihan gitu. Kalau istilah bahasa Aceh pepatahnya, lagak bibala pimpong sombong bibala poli. Lagak bibala manok tok bibala buya. Tak boleh gitu om. Orang bukan tidak memiliki istri cantik banyak. Di kalangan artis lebih cantik daripada istri om. Tapi mereka tidak pernah sekalipun memamerkan kecantikan istrinya. Nah, saya heran sama om. Kenapa om istilahnya mencari sensasi itu memamerkan istri om, padahal banyak jalan-jalan lain untuk mencari sensasi itu om. Di hari ini saya akan menasihati om, cobalah berubah sikapnya, jangan kayak anak adik. Gara-gara om apa ngomel di media, malu cowok-cowok yang lain, saya sendiri merasa malu. Saya alhamdulillah udah punya istri om, malahan istri saya cantik juga. Tapi tidak, saya tidak pernah memamerkan istri saya. Oh, gini-gini nggak pernah. Cobalah berubah sikap, diajarkan istri om yang sopan santun, yang dibilang orang kayak orang kambing gitu. Nggak usah om, karena kalau seseorang istri suami yang sayang pada istrinya, justru mereka itu mengajarkan kepada istrinya yang baik-baik. Semoga mereka jodoh dunia sampai akhirat. Jangan diajarkan yang tidak baik. Karena om itu pemimpin. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, tapi apa yang kamu pimpinkan gitu. Nggak usah om mengajarkan istri om. Kalau memang memiliki seseorang yang cantik, ya alhamdulillah syukuri aja ya. Apa adanya gitu. Ini nasihat, coba om ya. Saya khususkan malam ini, saya buat video untuk om. Saya buat video khusus untuk om. Karena saya lihat ya,
sudah apa nonjol sekali. Saya bukan menonjol tentang apa mencari sensasi om, bukan, tapi cara om untuk mencari sensasi itu menurut saya keliru. Saya tidak menyalahkan om itu. Buat ke depan om insaflah itu. Ntar kalau kita jumpa di jalan, maupun di jalan, maupun dimanapun aja, yang kita biasa aja gitu. Nah, saya di kali ini bukan saya marah ataupun benci sama om, tapi saya menasihati om karena saya sayang sama om. Nah, karena malu lelaki orang, apa, malu cowok-cowok yang lain malu gara-gara om. Nah, itu mencamkan om. Ya. Nah, kalau memang istri om pengen cantik lagi, ya oke, dibawa apa, dibawa ke salon ataupun ke mana aja, itu seserah pada om. Cobalah om keluarlah, keluar pikiran kita, keluarkan ke sikap kita yang dewasa, jangan jangan dipendam. Nah, sikap dewasa dikeluarkan sikap apa ABG. Cobalah keluar dari dunia keremajaan gitu, coba masuklah ke dunia kedewasaan. Seharusnya seumuran saya yang om nasihatin saya, tapi justru terbalik, saya yang telah menasihati om. Itu mengecamkan om. Itu om. Ya cuma ini yang bisa saya sampaikan. Ini saya khusus malam ini saya buat video untuk om. Itu om. Salam, Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.